27 3 23. Alright. 33 32. Ya Allah, macam-macam. Dekat mana? Allahumma ghashini, ya Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatik. Ya tu. Bawa lagi. Alah. Baik. Dan engkau masukkan akan kedua telunjukmu ke dalam lubang telingamu, dan sapu olehmu akan luar telingamu dengan perut kedua ibu tanganmu. Itu ibu tu lah, alik yata tu itu, tapi baca sebenarnya apa? Ibu, ya. Ibu tanganmu. Dan baca olehmu. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Allahumma smi'ni munadi al-jannah fil jannati ma'al abrar. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada golongan orang yang mendengar segala perkataan-perkataanmu, ya, dan mengikut segala arahan-arahanmu, mengikut yang baik-baik. Ya Allah, perdengarkanlah bagiku apabila dipanggil nama aku nanti untuk dimasuki ke dalam syurga bersama-sama dengan orang-orang al-abrar. Orang abrar tu ni orang yang berbakti. Jadi tu doa ketika apa? Ketika menyapu telinga. Tajuk kita ni adab-adab nak mengambil wuduk. Kita bukan belajar rukun wuduk, rukun wuduk, tapi adab-adab nak mengambil wuduk macam mana, ya. Jadi sapu telinga tu, mula-mula jari ni, telunjuk ni mana? Masukkan dalam lubang telinga tu, ya, tapi dah basah lah, ya. Masukkan telinga, kemudian sapu yang di luar dan juga yang dalam. Ini dah sini, yang dalam ni pun telunjuk ni juga, ya. Apa tu doa? Ya Allah, ya Tuhanku, jadi kalau aku orang yang mendengar Al-Quran, mendengar Sunnah dan mengikuti As-Sunnah dan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kemudian perdengarkanlah namaku apabila dipanggil oleh malaikat untuk masuk ke dalam syurga. Nak kata tak? Panggil nama Hafsah. Hamzah. Ya. Ayah masuk. Timah masuk. Tak kata nak ni. Kata kalau tak, buatlah. Pilih ambil untuk tu, jangan sembang pula ni. Kamu beli baju di mana, ya? Contoh itu. Ya. Di doa. Ingatkan doa-doa ni. Masa membasuh muka, apa doanya? Jangan Melayu je. Tak buat tu, dah lupa tu. Apa doanya? Ya Allah. Udah lupa. Putihkanlah mukaku dengan nur engkau atau cahaya engkau. Di hari engkau putihkan muka-muka wali-wali engkau. Dan janganlah engkau hitamkan muka aku dengan kegelapanmu, zulumatmu. Itu kegelapan, ya. Di hari engkau hitamkan muka-muka musuh-musuh engkau. Kemudian basuh tangan kanan. Apa doanya? Apa doanya? Udah lupa ni. Ini tak berbuat dah ni. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kitab amalku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Tangan kiri. Ya Allah, berikanlah kitab aku dengan tangan kiri, ya. Nak kita tak? Tanda. Jom lah. Ya Allah, janganlah engkau berikan kitab amalku melalui tangan kiriku ataupun dari belakangku. Ya. Lepas tu, sapu kepala. Apa doanya? Ya Allah, tumbuhkanlah rambut aku, ya. Macam tu. Apa? Apa doanya? Ya Allah,
haramkanlah kulit dan rambutku daripada api neraka, dan berilah aku lindungan atau naungan aras di hari tidak ada lindungan melainkan lindungan engkau. Itu baru sapu telinga tadi, apa doanya? Udah lupa. Oh, kejap ni. Ya Allah ya Tuhanku, perdengarkanlah namaku apabila dipanggil untuk memasuki syurga engkau. Ha, itu mencukuplah. Yang tadi, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku ni dari golongan orang yang mendengar Al-Quran dan hadis dan juga mengikutinya. Itu bau hat ringan ya. Kemudian maka engkau sapu batang lehermu. Inilah kitab ni ada. Tapi setengah kitab kata makruh. Tapi Imam Ghazali kata sunat. Jadi nak ikut siapa? Nak ikut Imam Ghazali ke nak ikut tak tentu hala punya ulama? Ikutlah Imam Ghazali. Dia orang yang sudah terkenal Hujjatul Islam ya. Sapu tengkuk tu macam mana? Celup tangan tu kita sapu tu. Belakang ni ya. Kali itu satu, dua. Lepas tu tiga. Tiga kali. Apa doanya? Mengapa nak sapu dulu sebelum doa tu? Mengapa nak sapu tengkuk? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mashur raqabati amanum minal ghilli yaumal qiyamah." Artinya bermula menyapu leher itu sentosa daripada belenggu pada hari kiamat. Apa itu belenggu? Belenggu itu apa? Diikat. Belenggu itu artinya ikatan. Di hari kiamat besok, orang-orang yang derhaka, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, ya, bangkit-bangkit aja. Mula-mula rupanya rupa babi. Sabenda. Mukanya rupa babi. Angkatlah tangan. Ayin tak? Kata kan? Udah itu diikat kaki tangannya dengan rantai daripada neraka. Apa warnanya? Merah aja dari neraka. Diikat kaki tangan tu. Lepas itu dimasukkan rantai tu ke dalam mulutnya. Udah masuk dalam mulut, dikeluarkan ikut mana? Ikut punggung. Lepas itu diikat semula. Itu namanya belenggu. Itu namanya apa? Belenggu. Siapa nak angkat tangan? Saya nak tengok benda mana kopi. Kita tangkap gambar. Tak ada nak angkat gambar semua. Orang yang nak belenggu tu. Itu namanya belenggu. Jadi kalau nak lepas dari belenggu tu, ngambil otot tu, sapu tengkuk. Sapu tengkuk itu. Kenapa? Kata Nabi, siapa menyapu leher sentosa daripada belenggu pada hari kiamat. Sebab itu doa lah ketika basuh tengkuk itu. Ketika menyapu tengkuk itu. Apa dia? Allahumma fukki raqabati minan nar wa'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah ya Tuhanku, lepaskanlah. Lepaskanlah leherku daripada api neraka, dan aku minta lindung dengan kamu daripada dibelenggu, dirantai ya, dibelenggu ataupun dirantai di dan juga wal aghlal. Aghlal ni dibelenggu ni ya, dirantai dan dibelenggu. Itu artinya aku minta lindung daripada neraka, dan aku minta lepaskan daripada dirantai ataupun dibelenggu. Jangan kena rantai, jangan kena belenggu. Itu sapu tengkuk. Selama ini ngambil wuduk ada sapu tengkuk tak? Okay, lagi? Ada tak? Ada. Alhamdulillah. Walaupun dia ni sunat, bukannya wajib ya. So sunat. Tapi dia punya faedah besar benar. Kemudian maka basuh kakimu yang kanan. Basuh kaki kanan dulu. Antara kiri yang kanan mana dulu? Kanan dulu. Yang baik-baik semua kanan. Makan tangan mana? Kanan. Nulis dari kanan ke kiri ke dari kiri ke kanan?
dari kanan ke kiri ke, dari kiri ke kanan. Ah. Dari kanan ke kiri. Ah, belajar. Ah, tulis jawi. Karena tulisan Al-Quran. Okey, masuk masjid kaki mana? Kanan. Masuk tanda kaki kanan. Betul? Ah, kiri. Keluar masjid kaki mana? Kanan. Keluar dari masjid kaki mana? Kaki kiri. Ah, ya. Melangkah nak berjalan, nak pergi musafir, kaki mana dulu? Kanan. Ah, itu dia, yang kanan tu lebih baik daripada yang kiri. Pakai cincin jari mana? Ah, udah ada nyuruk jari dah tu. Kanan ke kiri? Kanan. Ah, ya. Nikmat Allah ke kanan. Tapi kalau ada dua, bolehlah satu kanan, satu kiri, ya. Ah. Kalau ada satu aja, pakai kanan ke kiri? Kanan. Kalau cincin tunang, kanan ke kiri? Kanan juga. Ah, ya. Yang kanan lebih baik. Esok di akhirat besok nak jadi gulungan kanan ke gulungan kiri? Ah, gulungan kanan. Dia nak jadi ashabul yamin namanya, ya. Ashabul yamin. Gulungan kiri namanya apa? Ashabul shimal. Ah, ya. Ashabul yamin artinya gulungan kanan. Dia masuk syurga, tak masuk neraka. Ha, ini ashabul yamin, ya. Ha, ashabul shimal, dia masuk neraka dulu. Dah habis dosanya, baru dia masuk ke dalam syurga. Ya. Tak ngapel lah ustaz. Ya ke? Oh, dah diam. Ya ke? Ya. Tak ngapel lah ustaz, masuk neraka dulu. Lah-lah masuk syurga juga, ya. Ya ke tak? Ha. Ya tadi? Ah, orang tak nak masuk neraka lah, ya. Ah, pasal apa neraka tu? Sangat dahsyat. Apinya 70 kali ganda daripada api dunia. Ah, ya. Seksanya berganda-ganda, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin dahsyat. Ah, itu yang kena belenggu tadi tu kerana apa? Kerana derhaka lah tu. Di antaranya tak nak semayang. Jadi ingat, siapa yang sering meninggalkan semayang, dia esok dibangkitkan rupa babi. Hitam pula tu. Ha, ya. Rupa babi hitam. Ha, ya. Lepas tu dia masukkan ke dalam neraka, namanya Saqar. Ma salakakum fi saqar, kata Allah, tanya orang yang dalam saqar tu. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, kata mereka, kami ini daripada gulungan orang yang meninggalkan sembahyang. Ha, inilah kita minta ni, ya. Ha, kita hendak jadi ashabul yamin, gulungan kanan, ya. Tak nak masuk gulungan kiri. Orang gulungan kiri maknanya dia masuk neraka dulu. Baik, jadi basuh kaki tangan, kaki kanan. Ha, ya. Basuh kakimu yang kanan. Dan hendaklah engkau selat-selati. Selat-selat, selat tu. Ya. Selat-selati menggunakan ini apa? Ini apa? Ini apa ini? Kelingking yang kiri. Gunakan kelingking yang kiri, ya, untuk menyelat-nyelat kaki kanan tu. Tengok yang ni, ya. Ini tangan, ini kaki lah ni, ya. Tak nak saya tunjukkan kaki. Ini kaki lah ni, ya. Ha, dia, bila kaki kanan tu lentang kalau betul. Tu lentang betul. Ha, lentang lah. Ha, selat. Satu, dua, tiga, empat. Ada ayur lah ni, ya. Dengan ayur lah. Tak. Satu, dua, tiga. Ah, ha, itu kaki kanan, ya. Nama tu? Ah, ha, itu namanya menyelat kaki. Jalan tu basuhlah dengan ayur. Bagi rata. Kaki tu sampai mana kita basuh? Sampai mana? Sampai buku lali paling korangnya. Boleh tak ke atas sikit?
boleh memang digalakkan biar sampai ke betih, tak apa. Tapi jangan sampai ke pinggang pula. Sampai ke betih ya. Memang disunatkan melebihi daripada had mata mata kaki tu, had buku lali tu ya. Itu kaki kanan. Kemudian kita doa masa dia nyelak-nyelak tu, doalah. Nanti kita baca dulu. Maka basuh kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu. Sampai serta tu katanya hingga ya. Hingga kedua mata kakimu. Dan hendaklah engkau selat-selati akan segala anak jari kakimu yang kanan. Selat-selati. Selat-selat tadi ya. Anak jari kakimu yang kanan. Dengan kelingking tanganmu yang kiri. Dengan itu tak ada, tulis sendiri. Dengan kelingking tanganmu yang kiri. Dengan itu tak ada. Kap lam nga kap nga tu bukan kelangkang ya. Apa? Kelingking. Baca je betul-betul. Kelingking yang kiri. Dan kau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jari kakimu yang kanan. Kaki kanan tu telentang tadi buat macam ni, masukkan ya. Tu. Kemudian maka engkau selat-selati dengan kelingking yang kiri dan baca olehmu pada ketika itu Allahumma sabbit qadamayya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Artinya apa? Cakap Melayunya. Ya Allah, tetapkanlah kakiku. Tetapkanlah kedua kakiku. Qadamayya tu kedua tapak kakiku ya. Ala sirat, di atas titik siratal mustaqim. Ala siratil mustaqim. Ma'a bersama dengan aqdami, dengan kaki-kaki ataupun tapak kaki-tapak kaki. Ibadika salihin, hamba-hamba kamu yang soleh. Maksudnya apa? Baik, kita buat ayatnya betul-betul dulu. Ya Allah, engkau tetapkanlah kakiku ketika meniti siratal mustaqim bersama-sama dengan orang-orang soleh. Kenapa kalau tak tetap apa macam? Kalau kaki di atas siratal mustaqim tak tetap apa macam? Jatuh, tergelincir. Tergelincir di bawah ada apa? Ada apa? Api apa? Api rokok? Api neraka. Di bawahnya neraka. Jadi orang yang tergelincir jatuh ke dalam neraka. Jauh benar jatuhnya. Jatuhnya aja berapa lama? Siapa tahu? Jatuhnya aja berapa lama? 70 tahun jatuh aja. Atau mahu ke tergelincir? Mahu ke tak mahu? Apa pula tak maunya? Titi siratal mustaqim tu besar mana? Ada besar Golden Gate of San Francisco. Ada ke besar tu? Ada besar Tambak Johor? Ada? Ada besar Jambatan Pulau Pinang? Besar mana? Besar mana titi siratal mustaqim tu? Besar rambut? Lebih kecil daripada rambut. Ya? Dalam kitab ditulis lebih kecil daripada rambut. Dulu apa-apa kita dulu kata rambut belas ribu. Tapi saya tak jumpa pun rambut belas ribu tu. Yang ada dalam kitab lebih kecil daripada rambut. Tak usah lebih kecil dari rambut lah. Besar tali belati. Ada nengok tali belati tak? Cuba terai regang tali belati tu. Apa itu? Naik atas jalan atasnya macam. Jatuh ke tak? Tak usah tali belati lah. Besar batangnya macam. Besar batangnya. Jauhnya berapa jauhnya titi siratal mustaqim? Berapa jauh? Ada dari sini ke Singapura? Ada dari sini ke Kuala Lumpur? Kuis perdana pagi ni. How far is the titi siratal mustaqim? Berapa?
1500 tahun perjalanan. Kalau kita jalan kaki, berapa lama baru sampai? 1500 tahun baru sampai. 500 tahun. Apa ni? Apa ni? Dengar ni. Apa? Ya Allah, cakap Melayu tak kerti apa? Apa apa itu? Namanya apa? Mendaki. Ya Allah, bukan Melayu dia mana? 500 tahun lagi. Ni apa gelar? Mendata. 500 tahun lagi menurun. Ha, siapa agak-agak boleh lepas? Hati semua tak lepas lah. Apa maksud neraka belakang lah. Boleh lepas tak? Boleh. Siapa menjaga semayang dia betul-betul, dia lepas daripada titik siratul mustaqim. Cepat seperti kilat. Ha, nak jaga betul-betul ya. Orang beriman dan beramal soleh dijanji oleh Allah lepas dari titik siratul mustaqim dan dijanjikan syurga kepada mereka. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah ahli-ahli syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Masuk syurga tu kekal, tak ada keluar-keluar lagi lah. Forever and ever and ever and ever and ever and ever. Tak ada keluar-keluar. Ndak ke tak nak? Ha, kalau ndak, jangan buat maksiat. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ni. Ya? Banyakkan ibadah. Kerana pahala di bulan Ramadan bukan macam di bulan-bulan lain. Mengaji aja di bulan Ramadan. Kalau puasa, dia dapat pahala selangkah dia berjalan setahun ibadah. Selangkah setahun, selangkah setahun, selangkah setahun. Jadi kalau ngaji bulan Ramadan tu, ada tak kuliah bulan Ramadan? Ada. Ha. Kira langkah dari rumah tu berapa langkah daripada rumah kemari. Kira berapa langkah, bilang. Ha. Ya. Tu usah naik mentokar jalan kaki. Ha. Kalau nak ngira lah. Tak payah ngira, tak ngapa, tu usah kira. Ha. Tapi kalau nak ngira. Ha. Ya. Daripada baru tu, sidak daripada baru datang kemari. Kira langkah tu 1 2 3 4 5. Ha, berapa langkah? Satu langkah setahun ibadah. Ya. Yeah? Ha. Ya, yeah. Kamar lagi jauh dah sana dah pada. Jalan kaki dah pada. Dah pada. Betul dah pula kemari. Ha. Lagi jauh. Ha, kira berapa langkah? Ha, nampak tu. Punyalah hebatnya. Ganjarannya Allah sediakan, ya. Yeah? Hmm. Baik tu jangan tuang bulan Ramadan nombor 1, jangan harus tuang ibadah-ibadah. Apa saja program-program yang dibuat di bulan Ramadan, jangan tuang. Ya, kecuali ada uzur yang tak dapat dielakkan, ya. Ha, jadi jangan kerana malas-malas tak usah. Ha, ini titik siratal mustaqim, ya. Kecilnya lebih kecil dari rambut, tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Mata pedang sikit punya tajam, ya. Bukan pedang yang ada di rumah perempuan tu, itu pedang buat perhiasan aja tak berasah pun. Ini pedang orang perang fi sabilillah. Mana apa pedangnya? Oi, berkilat-kilat sekali takuk dah putih tengkuk tu. Macam itu punya tajam. Ha. Lepas tu ada pula pengait. Ya Allah. Apa kerja pengait tu? Ngait orang supaya jatuh dari titik tu. Ha, dia panggil kalalip wa bi kalalip, kata dalam hadis tu. Ha, dan ada pengait di situ. Maka tergelincirlah kaki-kaki orang-orang yang kafir, kaki-kaki orang-orang yang munafik, kaki-kaki orang-orang musyrikin, kaki-kaki orang-orang zalim, kaki-kaki orang-orang fasik tergelincir. Tetapi orang saleh dia lepas. Pasal apa dia lepas? Macam mana dia lepas? Kerana dia ada kenderaan menyeberangi titik siratal mustaqim. Ha, kalau masjid dia selalu sembahyang di masjid, masjid itulah jadi kenderaan dia.
Kalau surau, surau sudah jadi kendaraan dia. Atau macam kemeh ni, apa ha? Kemeh bukan pergi masjid kan? Macam? Cik abang di rumah tu suruh pergi masjid. Pujuk dia. Kerana dia pergi masjid, isteri dapat tak pahala sama? Sebab itu jangan biarkan dia tu menyonyok je di rumah. Udah azan tu suruh. Pergilah ke masjid bang. Pandai-pandai sikit, pujuk benar-benar. Bang. Dia dengar itu lenyok lah. Bila lenyok dia ikutnya dia apa cakap kita. Jangan nengkel. Apa lagi? Jangan. Tak boleh. Pujuk supaya mereka ke masjid. Jadi dia dapat kenderaan, kita pun dapat sekali lah. Dapat sekali. Apa dia? Apa yang nengok nyolang mata tu kenapa? Ada bangkangan? Ini dia. Minta pada Tuhan. Baik. Doanya apa? Tadi dia. Allahumma sabit qadamaya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Itu kaki kanan. Kemudian maka engkau basuh. Itu bukan basah tu ya. Basuh kakimu yang kiri. Seperti yang demikian itu. Kaki kiri pun macam itu juga. Tapi kalau kaki kanan kita. Apa keluar apa ni? Kita katakan ya. Dia terlentang kan. Kaki kiri. Terapkan. Ya. Tahu terapkan. Dia. Kemudian dengan kaki kiri juga. Siapa pun ini. Salah satu. Dua, dah kata ya. Satu, dua, tiga, empat. Lepas itu doanya. Apa dia? Kita baca doa ketika itu. Allahumma inni a'udzubika antazilla qadamaya ala sirati finnar yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Allahumma ya Allah inni sesungguhnya a'udzubika aku minta lindung dengan kamu antazilla bahwa tergelincir kaki-kaki kedua kaki aku qadamaya tergelincir qadamaya tergelincir kaki aku ala sirat di atas titik siratal mustaqim finnar masuk ke dalam neraka di bawah tu tujuh neraka menunggu mari ke tujuh neraka tu. Lagi apa? Yauma tazillu pada hari yang tergelincir aqdamu kaki-kaki al-munafiqin. Apa? Orang-orang munafik. Wal musyrikin dan orang-orang orang yang mensyirikkan Allah. Begitu juga orang-orang fasik, orang zalim semua masuk dulu neraka, ya. Itu minta lindung. Jadi cakap senangnya apa? Ya Allah janganlah kamu gelincirkan kaki aku ketika meniti siratal mustaqim. Nampak? Habis. Cukup dah doa. Sikit hebat ke doa tu? Yang pertama muka kalau kita dikabulkan Tuhan, muka kita esok di akhirat mana rupanya? Putih. Bukan putih cat tau, putih dengan nur, dengan cahaya berseri-seri. Macam berseri-seri lah, bercahaya je. Macam puteri dalam cerita apa? Bawang putih, bawang merah dia ada puteri. Macam itu lah, agaknya lah. Nampak? Orang ahli syurga cantik ke dah? Apa siapa? Seperti siapa? Secantik Siti Zulaikha tahu. Ndak ke tak ndak cantik macam tu? Siapa tak nak angkat tangan? Saya nak tangkap gambar. Siapa tak nak? Ini nak tunjuk apa dah? Secantik Siti Zulaikha. Lagi? Udahlah macam tu. Mukanya putih berseri. Kemudian di tangan pula menerima kitab dengan tangan kanan. Lepas tu di akhirat esok dapat di mana? Duduk di mana? Di bawah lindungan arasy. Orang lain ngelupo. Di mana ngeluponya?
di luar lah matahari baru jauh sejengkal dari kepala, berpeluh-peluh. Kita relax jadi bawah aras tu ya. Ha, nyanyi aja tau. Bulan di pagar bintang, kata nyanyi cuk tau. Ha. Orang lain melupa, aduh, ayo, ayah. Kita seronok aja ya. Ha. Tahu, seronok aja. Oh, senangnya dalam hati. Ha. Eh, nak ke tak nak ni? Ha. Yang lain tu menjerit-jerit. Rabbana, absarna, wasami'na, farji'na, na'mal salihan, inna muqinun. Ya Tuhan kami, kami sudah lihat, kami sudah dengar. Ya, tubuhnya dah jerit pekik. Farji'na, kembalikanlah kami ke mana? Ke dunia, na'mal salihan, nak beribadah, nak buat amal soleh. Hari itu haram sia, jenuh. Suara Ustaz Ibrahim sikit punya kuat. Haram peduli dia, mek. Buat tak reti je dia, mek. Ngaji hidak apa hidak. Ha. Nari-nari je di rumah pula tu. Ya? Ha. Esok menyesal nak beramal soleh. Inna muqinun. Sekarang ni kami sudah yakin benar-benar. Ha, ini dia ya, perempuan. Bunyi macam lawak. Tapi betul tak? Ha, betul. Ya? Hmm. Alright. Itu doanya. Dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had yang wajib. Yang wajib sampai ke buku lali. Tapi biar dia kata sikit sampai ke betis, tak apa lagi. Ha, ya? Hingga setengah betis. Bukan penuh betis. Ya? Bukan sampai kata betis, betis yang setengah. Setengah betis. Ya? Itu dia. Hmm. Hingga setengah betismu. Hendaklah engkau basuh sekalian yang demikian itu 3 kali. Ha, jangan lebih dari 3 kali. Makruh ya. Makruh. Kalau lebih dari 3 kali dikira membazir. Yang wajib sekali. Yang sunat 3 kali. Ha, ya, lebih makruh hukumnya. Karena dikira membazir. Ada seorang sahabat, dia ngambil wuduk di dalam sungai tu. Dalam sungai tu. Ha, ditegur Rasulullah. Apakah pembaziran apa yang kamu lakukan ini wahai Sa'ad? Kata nama sahabat tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jawab Sa'ad, adakah pembaziran ketika mengambil wuduk ya Rasulullah? Apa jawab baginda? Bala, bahkan. Ha, bahkan apa? Heeh. Ha, itulah eh. Ha, bahkan. Ha, pembaziran berlaku walaupun ketika mengambil wuduk. Sebab itu kita ambil wuduk tu biar jimat air. Jangan berlebih-lebih ya. Eh? Ha, jadi sunatnya 3 kali ya. Ha, itu wah-wah tu dari syaitan tu. Sebab mula-mula tadi ada doa ni tak? Ya Allah jauhilah aku daripada was-was. Tapi kalau betul-betul was-was, kena bagi yakin. Bagi yakin ya. Tak mana agak-agak tak kena. Ha, kata kita wah-was, tak mana agak tak kena. Ha, tak itu je lah. Ha, ya? Ha, kena kan air yang betul lah. Air lalu lah ya. Ha, bagi kena. Bukan seluruhannya dah. Ini dah. Ha, ini dah ada jenis wah-wah tu. Salih. Nawai tu wrong. Tak jadi. Nawai tu wrong. Tak jadi. Wrong. Tak jadi. Naik lenjun baju tu. Ha, itu was-was yang betul-betul berpenyakit besar tu. Ya? Ha, ni. Baik. Udah. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air semayang, maka angkatkan kepalamu ke langit. Kenapa? Angkat ke langit tu Tuhan ada di langit ke? Tak ada. Tanda memuliakan Allah Ta'ala. Jadi bila kita doa tu ke langit, tadah, tadah, tadah ke mana? Tangan ni. Tadah ke langit. Ada orang doa apa ni? Ha, itu tanda namanya. Tadah ke langit. Ha, dia tu. Muka pun ke langit. Tanda memuliakan Allah Ta'ala. Bukan Allah tu ada di atas, ada di bawah, ada di kiri, ada di kanan, ada di depan, ada di belakang. Tak ada. Ha, ya? Angkatkan mukamu ke langit. Kemudian dan baca olehmu. Ini doanya. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni azkuruka zikran kathira wa usabbihuka bukratan wa asila. Panjang penuh ustaz ini. Ada yang dalam hati dia tak berani nyebutnya. Ada tak nyebut dalam hati tu? Panjang penuh ustaz. Dia nak ngapainnya. Ada yang pendek lagi ya, yang kita dah biasa tu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang biasa tu baca tu tengah apa. Kalau ini pun bagus lagi, bagus ya. Tengok apa makna dia ni. Asyhadu an la ilaha illallah, takkan tak tahu artinya. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian wahdah, apa arti wahdahu? Yang esa. La syarika lahu, apa artinya? Tidak ada yang seumpama dengannya. Tidak syirik dia. Wa asyhadu anna muhammadan, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu abduhu, apa itu abdu? Hambanya. Wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Subhanaka, apa itu subhanaka? Maha suci engkau. Allahumma bi Allahumma ya Allah wa bihamdik, dan segala puji-pujian bagi kamu. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji-pujian bagi kamu. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang nak aku sembah melainkan engkau. Nak sembah engkau je. Engkau tu siapa? Engkau tu siapa? Ustaz Ibrahim. Allah, tak ada lain ya. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi, aku selalu mengerjakan yang jahat-jahat dan aku menzalimi diri aku. Ya ke dah? Ya ke dah? Selalu aku buat dosa, buat salah. Ya, hari-hari nengok kotak bingung tu. Ya. Ngumpat dah, macam-macam dah, banyak benda salahnya. Aku menzalimi diriku. Oleh demikian, astaghfiruka, apa katanya? Aku minta ampun dengan kamu. Wa atubu ilaik, dan aku taubat kepada kamu. Faghfirli, maka ampunkanlah aku. Wa tub alayya, terimalah taubat ke atas aku. Innaka, semuanya engkau, anta engkau at-tawwabur rahim, penerima taubat lagi maha pengasihani. Allahumma ya Tuhan, Allahumma ij'alni ya Allah, jadikanlah aku minat tawabin, daripada golongan orang-orang yang sentiasa bertaubat ya. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang sentiasa mensucikan diriku. Mensuci itu macam mana? Mandi aja khaji aja, tak ada lain ya. Apa? Bersabun aja. Apa? Mensucikan diri itu maksudnya memperbaiki hati dan juga anggota badan. Badan tu suci aja, tak ada najis-najis. Tapi yang paling penting hati itu suci. Ya, suci daripada apa? Suci daripada sifat-sifat mazmumah, tak ada hasad dengki. Ya, tak ada pemarah. Tak ada gila dunia, tak ada gila puji, tak ada tamak makan, tak ada tamak nak cakap aja. Tak ada proper bobit. Itu suci hati tu ya. Minta tu. Kemudian waj'alni min ibadika salihin, jadikanlah aku dari golongan hamba-hamba kamu yang soleh-soleh. Waj'alni sabura, jadikan aku orang yang sabar. Sabar tu bukan monyok aje. Ya? Ini ada sabar aje. Dia monyok aje. Ngapa kamu timbah? Duduk diam je orang depan tu. Atas sabar leh. Tu bukan orang sabar itu apa? Itu orang malas. Dia sabar ni. Sabar mengerjakan segala yang disuruh. Macam kejap ni yang ngaji ni nak sabar ni.
Kalau tidak, dia nak jambi, dia nak berhenti ustaz ni. Ya? Kena sabar. Kemudian sabar daripada mengerjakan yang dilarang. Ha, jangan buat benda yang dilarang. Dan ketiga, sabar apabila ditimpa musibah dari Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau orang seperti itu, syukur apa? Bersyukur kerana nikmat Allah tak terhingga banyaknya. Keliling kita ni nikmat belaka ni. Kemudian waj'alni al-kuruka zikran kasira. Jadikanlah aku ni orang yang sentiasa mengingati kamu dengan ingatan yang banyak-banyak. Sentiasa berzikir aja. Wa usabbihuka bukratan wa asila. Dan jadilah aku ni sentiasa mensucikan kamu. Pagi-pagi dan petang-petang sentiasa sebut subhanallah, subhanallah. Ya. Pagi-pagi dan petang-petang. Balik dengan wirid je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. 3-4 orang tu. Kalau berjalan 3-4 orang. Subhanallah. Apa kita baca? Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu aja kau je. Jangan bersembang. Baru gelap. Baru gelap. Sekali sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tak ke tak nak? Atas? Itu dia. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa membaca segala doa ini. Itu bukan Alif Nun Ya, itu bukan Ani dia. Doa ini, di dalam ia mengambil air semayang, nescaya keluar sekalian dosanya daripada anggotanya. Dan dia apa? Dia apa? Dipetrikan. Apa kata petri? Disilkan, di welding kan ya. Dipetrikan atas suratan yang tersebut di dalam pahala mengambil air semayang dengan cap. Allah cap dia, cap maha tu ya. Dengan cap, malaikat dengan capnya adalah Allah ngecap ya. Dengan cap dan diangkat baginya di bawah arasy. Doa tu diangkat bawah arasy. Lagi apa? Maka sentiasa ia mengucap tasbih akan Allah Ta'ala. Yang suratan tu sentiasa aja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai bila? Sampai bila? Sampai hari kiamat. Pahala dapat siapa? Pahala dapat siapa? Dapat kita. Lepas ni yang buat. Jangan sembang-sembang lepas tu ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna man zakarallaha 'inda wudhu'ihi, tahharallahu jasaduhu kulluhu wa man lam yuzkurillah lam yutahhir minhu illa ma asabahu al-ma." Artinya bahawasanya barang siapa menyebut zikrullah, doa tadi, siapa baca doa lepas wuduk tadi, yang ini doa yang di dalam air semayang, pada ketika ia mengambil air semayang, nescaya mensucikan Allah Ta'ala akan segala badannya. Seluruh badan itu suci. Kalau tidak, yang suci apa? Kalau tidak, yang suci apa? Anggota wuduk tu ajalah. Muka, tangan, kepala, itu aja. Kalau tidak kau semua suci, baca doa lepas. Lepas mengambil wuduk tu. Ini doa tadi ya. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin. Sama tadi ya. Jadi mana yang tak hafal, buka lah buku ni baca. Bukan mesti dalam bilik mandi je. Jangan bawa sampai bilik mandi ya. Di luar tu, letak atas meja tu baca tu. Kecuali tak tahu macam lain, tak tahu lah saya nak mentirnya. Bila luar baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Letak tu dia baca. Tanda muka surat tu. Ataupun payah sangat photo stand. Timpan photo stand atas meja. Mana nak photo stand? Mana nak photo stand? Tak tahu tempat? Di mana? Al-Ista Enterprise tu. Awak ni pandai nampak? Baca tu. Udah tengok. Apa kata kamsah tu? Tutup majak katanya. Buka ya. Lepas tu datang beli majmuk, ada tak? Ada tak beli majmuk tu? Buka, mana pula tutupnya? Okey. Baik.
Dan barang siapa tiada menyebut zikrullah pada ketika ia mengambil air sembahyang, nescaya tiada suci daripadanya melainkan anggota yang kena air sembahyang itu jua. Itu jua dia. Ha, bukan salah baca nanya dia. Jin wa barah dia dah lain mana, lain bunyi. Ha, jua jim waw alif ya, jua. Baik, kemudian sikit lagi. Bermula makruh. Apa kata makruh? Apa kata makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh ya. Bermula makruh dalam air semayang itu 7 perkara. Jangan buat ya ni. Pertama, memercik-mercikkan air daripada kedua tangannya. Ah, bercubung-cubung dia, ayo kolak, prong-prong, pocik-pocik kena, jangan ya.